Siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Yo, balik lagi di pertandingan balap hewan. Kali ini yang bertanding adalah sapi versus kuda terbang. Siapa ya di antara mereka kira-kira akan menang? Oke, mari kita saksikan pertandingannya. Yuhu. Baiklah, peserta sudah siap di posisinya. Dan 3, 2, 1. Wah, lihat. Kuda terbang mulai memimpin. Sapi tampak ketinggalan di belakang. Ya, dan akhirnya si kuda lah pemenangnya. Wow, congratulations. Baiklah, kita memasuki ronde kedua. Sekarang kita tanding ulang. Siapakah pemenangnya ya? Kali ini kalau dua kali berturut-turut menang, maka dia layak jadi pemenang sesungguhnya. Kedua peserta tampak sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing. Dan kita akan segera mulai pertandingan yang kedua. Baiklah, silakan menyaksikan. 3, 2, 1, let's go. Tampak kuda mulai sedikit menyalip sapi. Sapi masih berjuang keras untuk maju ya, selangkah demi selangkah. Dan si kuda menjadi pemenangnya kembali. Wah, walaupun sempat terjatuh ya. Kini tiba saatnya untuk sesi penyerahan hadiah. Dan kita sampaikan pemenang dalam lomba kali ini adalah kuda terbang, tapi tidak bisa terbang ya, terjadi dia berlari terus. Selamat kepada kuda bersayap, Anda sudah menangkan pertandingan dengan sapi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.